Cita-cita Ta sedang berada di Korea Selatan nih. Nah, mari kita intip kegiatan sang pedangdut sebelum naik panggung menghibur para fansnya. Mirsa, walaupun sedih, mudah-mudahan kesini bisa menghibur hati dengan semua tim, bisa jalan-jalan di Korea. Subhanallah, pemirsa, keren banget timnya. Terobati ya, dari tadi udah jalan jauh sampai naik bukit, sekarang udah lihat keindahannya. Ini ngeliat pemandangan yang ada di sini. Cita tadi buat kagum dengan keindahan alam Korea. Kira-kira kemana lagi ya pelantun sakitnya tuh di sini itu? Penasaran? Yuk kita intip kelanjutan kegiatan Cita berikut ini. Sebenarnya masih jauh banget perjalanannya, ini nggak cukup sampai 15 menit, biasanya sampai 30 menit baru nyampe karena tinggi banget. Jadi, semangat! Ini dibikin dari zaman dulu banget, jadi sampai sekarang masih kokoh. Terus memang ini untuk kita jalan menuju gunung di atas sana untuk kita lihat view-nya seperti apa. Tadi kita udah naik skylift dan ternyata skylift itu lebih rendah dari ini dan kita udah di atas puncak gunungnya. Oke, pemirsa, udah sampai di puncak gunung Merk, 461 meter. Dan sepertinya ini peninggalan sejarah banget. Dan memang gunung ini bersejarah banget. Bukan hanya indah, tapi sejarah. Masih di Cumi Camp, Ivan Gunawan pakai susuk loh. Mau tahu?